pagi menjelang. Dan kami pun masih berada di sekitar Pulau Tinjil, berburu ikan-ikan khas perairan Samudra Hindia Selatan, Banten ini. Dari belakang kapal, upaya Indra dengan joran spinningnya berhasil mendapatkan strike. Wow, fish on! Reel jorannya terus digulung untuk memaksa ikan target segera merapat ke kapal. Dan permainan pun akhirnya usai dengan naiknya seekor kurisi. Yes! Di musim angin barat seperti sekarang, potensi ikan sangat susah untuk makan. Hal ini karena kondisi cuaca di sekitar perairan ini mengalami perubahan yang cukup drastis. Seperti suhu air, kecepatan arus permukaan maupun dasar laut, dan juga kecepatan angin di seputar spot mancing. Setelah mencoba beberapa kali mengganti umpan metal jig, akhirnya seekor ikan berhasil hook up di ujung mata kail Oki. Fish on! Pemancing asal Jepang ini dengan gigih terus menggulung reel overhead-nya. Joran andalannya tampak melengkung mengimbangi gerakan ikan yang berusaha melarikan diri. Pertarungan pun akhirnya dimenangkan Oki dengan mendaratnya seekor tongkol di atas kapal. Yes! Mata pancing, yes! Setelah bermain dan bertarung dengan ikan-ikan khas perairan Pulau Tinjil, paling enak adalah menikmati hasil tangkapan ikan karang. Koki kapal menyiapkan beberapa menu dari ikan hasil tangkapan. Antara lain, ikan kuah kuning, ikan goreng, dan sambal terasi. Maknyus! Mari makan semua! Percobaan jigging Arif dari samping kapal kembali mendapat strike. Wow, fish on! Joran spinningnya terlihat melengkung mengimbangi tarikan ikan yang berontak. Akan tetapi, tiba-tiba senar pancingnya putus. Dari belakang kapal, usaha Indra pun kembali membuahkan strike loh. Fish on! Namun tiba-tiba, Indra terus mencoba menggulung reelnya. Dan akhirnya, ikan berhasil meloloskan diri. Sayang sekali tapi akhirnya putus. Tapi luar biasa banget ya usahanya. Mata pancing, yes! Menjelang sore hari, kapal elang laut kembali merapat ke dermaga Binwangen. Akhirnya kita sampai juga di darat dan inilah hasil saya memancing bersama Happy Angler. Walaupun kami melewati tengah-tengah badai, tapi ada hasilnya kan? Seru sekali, inilah kebersamaan. Mata pancing, yes!